Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di Campi Badminton. hari ini aku akan review salah satu raket terbaik dari Victor di tahun 2024 khusus kalian smasher, khusus kalian tukang gebuk, khusus kalian yang suka bermain power, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan buat kalian yang bukan tipikalnya smasher, kalian bisa skip ataupun kalian pengen mengenali racun ini lebih dalam lagi kalian bisa nonton bareng-bareng di channel KMP Badminton Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa langsung aja tekan tombol subscribe, subscribe, dan subscribe. Karena subscribe itu Gratis. dan buat kalian yang merasa kau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton oke semuanya kita langsung aja masuk ke review section di depan ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini yaitu Victor Thruster F Ultra raket yang dipakai oleh The Living Legend from Indonesia yaitu Muhammad Hasan. Jadi overall aku udah coba raket ini di empat jadwal tanpa aku pakai raket lainnya. Jadi aku secara terus menerus pakai raket ini aja di satu minggu full jadwalku biar bisa kasih kalian best solution, best conclusion apakah raket ini worth it buat kalian beli ataukah enggak. Jadi buat kalian yang penasaran kalian pengen beli raket ini tapi masih nunggu channel KMP Badminton untuk ngebahas raket ini, kalian bisa beli setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama yaitu harga. Untuk harga raket ini dibanderol di kisaran ya mahal banget. Jadi harga raket ini masih di angka Rp3.192.000. Kalau kalian kasih Rp3.200.000, kalian baliknya hanya rp rupiah. Jadi buat kalian yang bertanya ke aku apakah raket ini mahal? Ini raket masih over price masih sangat-sangat mahal untuk raket sekelas high end. Jadi overall buat kalian yang, pengen punya raket ini atau kalian pengen beli raket ini langsung aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi Kalian bisa langsung klik aja ataupun kalian yang pengen beli raketnya lebih murah kalian bisa beli offline langsung chat aja ke Levin Sport kalian tuliskan uh, kalian itu subscriber KMP Badminton kalian akan dapat best price untuk kalian subscriber KMP Badminton. Oke, okay, kita masuk ke poin slotnya yaitu berat. Untuk berat raket ini setelah aku pakaikan senar dan kupasangan grip handuk dengan catatan raket ini datang dengan gagang freecore. Gagang plastik sintetis bukan gagang kayu. Jadi buat kalian yang belum punya power kalian pengen punya raket yang secara uh, teknologinya bisa ngebantu power kalian terutama smash, kalian bisa nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, okay, jadi setelah aku setting seperti ini kupasangan senar dan kupasangan grip berat raket ini masih di puluh 91 gram aja jadi masih termasuk normal setelah aku pasangkan grip handuk. Oke, okay, kita masuk ke point slotnya yaitu balance point. Seperti yang aku katakan tadi, berat uh, balance point pada raket ini cenderung ke head heavy. Jadi berat di kepalanya. Jadi setelah aku setting seperti ini aja Uh, balance point pada raket ini masih di angka 302 mm masih berasa head heavy jadi ketika kita swing ini berasa kepalanya langsung turun jadi kalau kalian yang suka smash kalau kalian yang pengen punya raket yang full untuk gebuk ini adalah raket yang bisa kalian pertimbangkan jadi kalian bisa lihat ini raket ketika aku swing secara cepat seperti ini aja ini berasa raket ini solid banget oke okay, kita masuk ke point slotnya yaitu soft untuk soft kalau di speknya Si Steve, tapi ketika aku coba bengkokin seperti ini, aku bisa bilang stiffness pada raket ini hanya di medium menuju ke medium stiff aja. mirip dengan Victor Drive X uh, 10 Metalik yang dulunya pernah aku bahas. Jadi buat kalian yang pengen punya raket yang nggak gimana keku atau nggak gimana stiff, kalian bisa pertimbangkan Victor Thruster F Ultra ini. Oke, okay, jadi sekilas info aja, ini raket datang dengan soft tertipis di dunia untuk saat ini di angka 5,8 mm untuk diameter soft raket ini jadi mengapa bisa ku bilang masih medium dikarenakan softnya tipis kecil dan juga dia menggunakan metallic soft jadi dikarenakan dia metallic jadi berasa lebih empuk lagi jadi buat kalian yang pengen punya raket yang beneran bisa ngebantu power kalian bisa pertimbangkan raket satu ini oke okay, kita masuk ke poin soalnya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 31 lbs untuk varian 4U dan untuk varian 3U dapat ditarik sampai 32 lbs. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 28-30 lbs dengan senar x 65 dari Yonex dan ini adalah hitting sound-nya. Wih, gila cuy! Untuk hitting sound, aku bisa bilang ini raket ada harga ada rupa. Jadi aku bisa bilang untuk hitting sound racket ini, ini garing, nyentring, dan juga bagus banget untuk Victor Thrasher F Ultra ini. Oke, kita masuk ke point slotnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini semi compact. Jadi agak kecil dibanding frame-frame isometrik lainnya. Jadi buat kalian yang Pengen beli raket ini tapi kalian belum terbiasa dengan frame raket yang sedikit compact ataupun sedikit kecil dibanding frame normal, kalian pasti butuh sedikit adaptasi. Mungkin 2-3 jadwal setelah kalian pakai raket itu terus-menerus, kalian bakalan dapat titik sweet spot yang paling tepat atau paling enak di raket itu tersebut. Jadi overall, untuk Victor Tracer F-Ultra ini, kalau kalian bertanya apakah dia compact, ini nggak gimana se-compact si 1000 dari Yonex, tapi ini sedikit. Frame-nya ya sama seperti dengan Thruster f Enhance yang pernah aku bahas. Jadi overall, kalau kalian bertanya ke aku, Bang, apa sih perbedaan Victor Thruster F-Ultra dan Thruster f Enhance secara speknya atau secara gambaran fisiknya? Aku bisa bilang hanya dibedakan di soft-nya aja. Jadi buat yang Ultra ini datang dengan 5,8 soft tipis di dunia untuk saat ini dan juga udah menggunakan metallic uh, carbon. Oke, okay, kita masuk ke point slot-nya yaitu desensial. Untuk disenchat aku bisa bilang perpaduan warna gold hitam orange dan juga dibuat dove ini raket berasa ya simple tapi kelihatan elegan banget. Yang paling menakjubkan di raket Trust F Ultra ini yaitu kualitas cat yang diterapkan di raket satu ini. Jadi overall setelah aku coba di empat jadwal kualitas cat raket ini aku sangat acungi jempol untuk Victor. Jadi biasanya aku selalu keluhkan. Uh, kualitas catnya Victor itu selalu jelek jadi kemarin aja aku review 90k metalik hanya di tiga jadwal udah ada yang catnya yang terkupas ataupun yang ada sedikit uh, kurang nyaman dilihat lagi dan yang untuk Victor Tracer F Ultra ini sy syukurnya bagus jadi uh, di hari pertama aku pakai dikarenakan dia heavy dan ketika kita swing secara cepat seperti ini frame nya langsung jatuh jadi ketika aku hari pertama agak sedikit selalu melakukan misit jadi ketika aku melakukan misit syukurnya ini kualitas cat pada raket ini masih bagus banget jadi overall untuk desain catnya bagus untuk kualitas cat pada raket ini aku bisa bilang untuk Thruster F Ultra ini aku acungin jempol untuk Victor oke kita masuk ke review penilaian tapi sebelum masuk ke review penilaian seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya

Oke semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku mau disclaimer dulu, aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi mungkin aja aku cocok menggunakan raket ini, mungkin aja ketika kalian beli, kalian kurang cocok menggunakan Tracer F Ultra ini. Jadi aku hanya Berharap kalian jadikan video ini referensi. Kalian mau beli atau enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita bahas ke poin pertama yaitu LOB. Untuk LOB dengan balance pada raket yang cenderung head heavy. Di angka 301 dengan soft yang medium. Dan juga dibantu dengan teknologi free Kalau kalian tahu teknologinya. Kalian pegang di bagian ujung gagang free nya Kalian akan dapatkan power yang double. Berasa super duper powerful. Kalian yang biasanya... Uh, kurang pede dengan power kalau kalian pakai raket free core, kalian pasti berasa power kalian jauh lebih joss uh, jos lagi jadi overall untuk permainan lob aku nggak temukan masalah sama sekali jadi aku kasih nilai dia ke 9,5 dari 10 oke okay, kita masuk ke poin slotnya yaitu drive untuk kalian yang suka bermain cepat di depan net, untuk kalian yang suka jeb-jeb bola, motong-motong bola, aku bisa bilang ini raket butuh wrist tangan yang Powerful. Untuk kalian yang wrist tangannya belum kuat, ini raket akan berasa berat. Dan untuk aku pribadi yang udah umurnya 35, aku berasa ya ini ketika kucing secara cepat seperti ini, aku masih berasa kepalanya terlalu heavy. Jadi untuk permainan uh, drive untuk kalian yang untuk kalian yang suka bermain cepat di depan net, ini raket mungkin kurang efisien. Jadi buat aku pribadi, walaupun softnya udah kecil ketika kita swing ini raket masih berasa berat jadi overall untuk permainan drive aku kasih nilai di angka 9 aja dari 10 oke kita masuk ke poin slotnya yaitu defense untuk defense untuk kalian yang suka bermain defense clear untuk kalian yang suka defense pressing ini raket ajib banget jadi overall buat aku pribadi sih kalau kalian yang udah temukan titik sweet spot pada raket ini kalau udah pas udah nyaman kalian bakalan enak untuk nge-defense jadi overall untuk nge-defense setelah tiga jadwal atau jadwal keempat aku udah bisa bilang ini enak jadi aku kasih nilai di angka 9,3 dari 10 oke kita masuk ke poin slotnya yaitu kontrol untuk kontrol apakah raket ini enak dikarenakan aku tahu raket ini datang dengan soft yang medium dan juga dia free core tanpa powering. Jadi aku pakai Xbox 65 yang cenderung lebih kaku lagi dibanding 66 Ultimax yang biasanya aku pakai. Jadi dikarenakan kombinasi seperti ini aku berasa tingkat kontrol raket ini membaik. Sangat sangat ajib sih. Jadi jujur aja untuk aku pribadi sih aku berasa nyaman aja buat aku taruh-taruh bola, buat aku kontrol, buat aku placing, buat aku drop shot ini enak. Jadi overall untuk permainan kontrol aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, okay, kita masuk ke Poin yang paling penting yaitu smash. Apakah raket ini powerful? Jawabannya sangat-sangat powerful. Aku bisa bilang, "Power dari raket Transfer F Ultra ini edan banget." Jujur aja, setelah aku pakai di uh, jadwal ketiga, aku mal malah makin suka raket ini. Dikarenakan ketika aku melakukan pukulan smash, aku berasa smashku powerful, nungki, dan juga keras banget, jadi berasa seperti one-shot, one kill. Jadi, kalian bisa lihat di video gameplayku juga kalian bisa lihat betapa kencangnya ketika aku melakukan pukulan smash menggunakan raket Victor Tracer F Ultra ini jadi buat kalian yang suka smash suka gebuk dan kalian berasa kalian pengen punya raket yang beneran powerful ini raket bisa kalian pertimbangkan Tracer F Ultra jadi buat kalian yang bertanya bang nilai smashnya berapa 9,7 dari 10 untuk raket ini kalau kalian bertanya bang kalau bandingkan dengan 88D Pro Dynamics yang mana lebih powerful jelas yang F Ultra ini. Oke, okay, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Victor Thruster F Ultra ini sangat 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 worth it buat kalian beli. Khusus kalian tukang smash, khusus kalian tukang gebuk dan khusus kalian yang suka bermain power dan khususnya buat kalian yang pengen punya raket high-end yang bisa ngebantu power dan juga ngepedain skill kalian, kalian bisa pertimbangkan raket Victor Thruster F Ultra ini. Ini raket nggak akan ngecewain kalian selain dompet kalian. Jadi ini raket aku bisa bilang dengan harga yang kalian keluarkan atau dengan uang yang kalian keluarkan kalau kalian beneran pengen raket yang bisa ngebantu power ini bisa kalian pertimbangkan lupain harga ingat performa. Oke, okay, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini? Untuk kalian yang beneran pemula atau kalian yang belum uh, punya jam terbang tinggi, mungkin kalian skip. Buat kalian yang pemula yang udah punya wrist tangan kuat atau kalian udah sering nge-gym, kalian pengen punya raket yang bisa ngebantu power, ini bisa peti kalian pertimbangkan. Ini raket masih bisa kubilang uh, friendly user. Jadi aku bisa bilang ini pemula juga bisa pakai raket ini. Oke, okay, kita masuk ke Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau hanya untuk pemain belakang aja. Jadi buat kalian yang pemain depan kalian skip kalian bisa beli Victor Aura Speed 90k Metallic yang dulunya pernah aku bahas di channel KMP Badminton itu enak banget buat kalian yang tipikalnya pemain depan buat kalian yang, buat kalian yang suka bermain speed itu enak banget. Untuk kalian yang suka smash untuk kalian yang uh, smasher pemain belakang ini adalah salah satu raket yang aku rekomendasikan di tahun 2024. Kalau kalian bandingkan dengan Victor juga, metalik itu agak pegelintangan, terutama ketika kita swing terus, smash terus, itu akan berasa pegel banget. Tapi, untuk Victor F-Ultra ini, ini raket adem, nyaman, uh, powerful. Dan juga nikmat banget. Oke okay, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah raket ini KMP approved? Ini jelas KMP approved banget. Woo! Salah satu raket terbaik buat kita kita yang suka smash buat kita kita yang suka bermain power. Kau kalian yang sudah follow channelku dari awal sampai akhir pasti kalian tahu aku suka raket yang bisa ngebantu power terutama ketika kita smash. Jadi setelah sekian lama sampai bulan September ya. Jadi di sini udah awal September, akhirnya aku dapat raket yang benar-benar cocok dengan gaya mainku, yaitu Thruster F Ultra yang akan menjadi raket utamaku di turnamen-turnamen lokal di Pontianak ini. Jadi ini akan menjadi raket utamaku yang akan kupakai di turnamen lokal selanjutnya. Jadi overall ini raket KMP Proof, ini raket enak dan wajib kalian coba setelah nonton Videoku ini kalau kalian suka smash. Oke, okay, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Victor Trust F Ultra ini, jangan sungkan kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu dan akhir kata jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao.